Celaan dari orang buruk sebetulnya bukan celaan, tapi pengakuan yang Allah berikan dititipkan di lisan orang itu untuk menetapkan bahwa Anda berubah jadi baik. Itu mendengar berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, beliau membaca, Abu Jahal ini membaca, ini kesempatan nih, bikin hoax. Di Abu yang sekarang telat ya, yang dulu udah banyak, udah banyak. Kesempatan nih, terus langsung provokasi. Ini provokator tingkat tinggi lah, tapi caranya halus benar. Muhammad, kalau kamu umumkan kisah ini kan kisah dahsyat. Belum pernah ada orang masyarakat kita sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, cuman semalam balik lagi. Kamu kan tahu, kafilah-kafilah kalau berangkat-berangkat, paling mudah, paling gampang, pulang-pulang 3-6 bulan. Kamu cuman semalam, dahsyat itu. Kalau banyak orang tahu, banyak masuk Islam. Kurang lebih begitu bahasanya. Ya, Nabi disampaikan, diundanglah oleh Abu Jahal. Datang, 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 datang. Ini Muhammad punya info, SAW. Maka setelah kumpul orang, naiklah Nabi ke Jabal Qubais. Ayo Muhammad, apa yang kamu sampaikan? Kata Nabi tadi malam saya diisrakan oleh Allah. Kemudian merangkat ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit, kemudian turun. Dan ini beritanya begini, begini, begini. Ketawa langsung Abu Jahal. Masya Allah. Saya gak bisa tirukan. Ya, ketawalah pokoknya. Tuh, gitulah. Begitu ketawa, dia bilang, Allahu Akbar, inilah si pembohong ini. Kita aja mau ke sana butuh berbulan-bulan. Dia bilang cuma semalam, ini bukti kebohongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kebohongannya, kata Abu Jahal. Ya, ini bukti kebohongannya. Bagaimana kalian bisa yakin lagi dengan dakwah orang ini? Maka dari situ banyak orang ragu. Ada yang ingkar lagi, ada yang enggak percaya. Wah, ini pembohong, ini begini, ini pencuat, tukang sihir, tukang tipu, Masya Allah. Ini kalau ustaz disebut bid'ah, biasa aja, Nabi aja disebut tukang tipu. Dan gak usah marah, Nabi dicela, Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Dan biasa saja, Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin juga bukan. Kemudian Anda dicela, ya gak usah marah. Kalau Anda dicela oleh orang yang buruk, ini berarti ada kebaikan dalam diri Anda yang tidak dimiliki oleh mereka. Ingat ya, celaan dari orang buruk sebetulnya bukan celaan, tapi pengakuan yang Allah berikan dititipkan di lisan orang itu untuk menetapkan bahwa Anda berubah jadi baik. Anda biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ikut ngaji. Lu teman Anda yang biasa kumpul mengatakan, soleh, soleh. Padahal nama Anda misalnya Doni, kan? Katakan bukan, saya tetap Doni. Cuman sekarang ya berusaha untuk lebih baik. Oh, ahli surga, oh ahli surga, kan? Nah, itu kalimat itu ketika diucapkan oleh orang tadi, itu bukan celaan, sesungguhnya pengakuan langsung dari Allah dititipkan pada orang itu untuk menetapkan Anda sudah berubah menjadi baik. Karena orang baik itu hanya akan dicela oleh yang buruk. Itu rumusnya. Kalau Anda buruk, Anda akan dicela oleh orang yang baik untuk mengingatkan Anda supaya kembali jadi baik. Jadi kita ini enggak bebas dari celaan. Kata Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena enggak ada yang bebas dari celaan. Makanya berbahagialah ketika orang-orang jelek itu mencela Anda. Artinya ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi Anda pun tidak harus bikin status. Alhamdulillah ada pengakuan dari Allah, sudah baik. Bikin semua ragu, ragu, ragu. Ada yang ingkar pada Nabi. Nabi dihujat habis-habisan. Kata Abu Jahal, tinggal satu orang lagi nih. Kalau ini bisa dipengaruhi, sudah selesai dakwah Muhammad SAW di Jazirah Arab pada saat itu. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafah, Abu Bakar. Maka saat orang menertawakan Nabi terdiam, berangkatlah orang ini tadi dari lokasi yang saya tunjukkan supaya terbayang maksud saya. Ya, kalau belum berangkat, ya bayangin aja juga gitu ya. Kurang lebih berdoa dari sekarang, minta ikhtiar seberangkat. Ya, itu berangkat. Ada 150 meter lah. Sini. Kejar. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafah. Ya. Ada apa? Ya, kalau paham bahasa Indonesia begitulah gitu kan. Sampaikan. Ini ada berita penting. Muhammad SAW. Ada berita yang sangat dahsyat. Orang-orang dah kumpul di Jabal Qubais. Kamu datanglah. Dibawa. Ditarik. Datang Abu Bakar kemudian ke situ. Ada apa? Silakan Muhammad sampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi. Dan perhatikan bagaimana Nabi tidak putus asa dalam menyampaikan. Anda bayangkan.
Boleh jadi ibu bapak itu mengajar di sekolah. Mungkin dari sekian 20 murid, mungkin satu yang berhasil. Gak apa-apa. Dua yang rajin, gak apa-apa. Kalau niat kita benar karena Allah, maka kuantitas tidak akan jadi ukuran. 18 orang meninggalkan kelas, ya kalau urusannya karena Allah, gak apa. Seorang syekh sedang mengajar, ratusan orang datang. Semangat mengajar. Tiba-tiba pertemuan berikutnya cuma 2 orang, masih semangat juga. Sama seperti ratusan orang tadi. Orang bingung melihat, ya datang syekh. Anda kok bisa semangat yang sama? Kemarin ratusan orang datang, Anda semangat. Sekarang cuma 2 orang semangat juga. Apa jawab syekh tadi? Dia tersenyum kemudian mengatakan, wallahi, saya ini kan mengajar karena Allah. Yang saya harapkan pahala. Pahala itu gak diukur dengan ratusan orang. Yang penting saya ngajar, pahala dapat. Saya gak peduli, walaupun cuma 1 orang di depan saya, tetap saya akan ajarkan dengan semangat yang sama. Karena yang saya kejar itu pahala Allah. Sekarang itu yang hilang. Guru-guru dulu kita itu, keikhlasan yang diutamakan. Ngajarnya ikhlas. Didoakan, dibimbing, walaupun cuma ngajar Iqra, ngajar Quran. Makanya muridnya itu pada jadi. Ada yang diplomat, ada yang pejabat, ada yang di militer, ada yang macam-macam, jadi. Kenapa sekarang kemudian gelar tinggi-tinggi, tapi kualitasnya itu seakan hilang? Anda cek di KPK itu. Pencuri itu yang punya gelar atau yang gak ada gelar? Koruptor itu yang ditangkap-tangkap itu, setinggi apa sih gelarnya? Pasti ada yang salah itu. Ada yang hilang di pendidikan ini. Ada yang dikejar yang bukan kualitasnya. Ada materi yang perlu dibanggakan. Ada ijazah dengan kualitas yang tidak membanggakan. Ada nilai-nilai yang hilang kekinian. Pantas kemudian kerusuhan menjadi banyak. Tawuran di mana-mana. Narkoba menyebar luas. Akidah akhlak sekarang berkurang. Bahkan pelajarannya hampir hilang. Berapa banyak kita, Anda perhatikan aja. Kurikulum saja anak-anak belajar, itu anak-anak TK bisa berangkat pagi, pulang sore. Orang dulu saja paling cuma sejam dua jam selesai pulang, sekarang jadi semua. Dan malamnya masih ngaji, Bekasi itu terkenal lah. Terkenal Bekasi itu. Pagi pergi ke sawah, malam pergi ke masjid. Dan jadi. Sekarang berapa banyak masjid yang diisi? Berapa banyak amal yang dilakukan? Ada yang kurang. Nabi memberikan prinsip. Nabi sampaikan lagi. Yang tadi ingkar semua, ada yang ragu, ada yang ingkar. Satu orang datang, satu orang baru. Nabi sampaikan dengan bahasa yang sama, dengan semangat yang sama. Boleh jadi dari satu orang ini, mungkin akan memberikan dampak kepada orang yang lebih luas. Mungkin satu murid Anda yang perhatian pada Anda, ketika Anda ikhlas kemudian mendidiknya, boleh jadi satu orang itu yang akan memberikan tambahan murid-murid Anda dengan keberkahan ilmu yang telah Anda berikan. Mungkin dia jadi pimpinan, mungkin dia jadi orang kaya, dan keberkah dengan kekayaannya. Mungkin dia jadi pengajar lagi, punya murid lagi, satu orang itu. Makanya ketika ada orang belajar, Quran membagi 3 bagian. Quran surah 9 ayat 122. Ya wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ya, nafar jadi firqah. Taifatun. Jadi ada nafar, ada taifah, ada firqah. Nafar jumlah banyak. 100, 200. Sekarang ada 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 yang hadir. Kemudian jadi firqah. Dari yang 10.000 itu kata Quran, mungkin yang perhatian, yang fokus boleh jadi setengahnya. Sebagian yang sambil dagang, sebagian yang sambil ngebaso, sebagian yang sambil makan macam-macam dan sebagainya. Gak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Semua variasi. Dan fokus, belajar, belajar, belajar. Tapi mungkin diantara yang datang itu yang mencatat sekian orang. Yang melihat dengan fokus sekian orang. Ya, yang mendokumentasikan sekian orang. Nanti insya Allah bulan depan saya ada rezeki, saya bikin lagi tuh buku catatan. Sehingga siapa yang datang ke sini, kita bagi tuh bukunya. Supaya mencatat. Ya, membiasakan dan mengamalkan. Insya Allah doakan ya. Baik, fokus. Nah, dari semua yang fokus ini, mungkin yang mengamalkan, yang berhasil, kata Allah, ta'ifah, segelintir. Makanya ranking 1 itu di sekolah selalu 1. Silahkan cek. Gak ada ranking 1, 10 orang. Gak ada. Ranking 1 itu pasti 1. Jadi kalau ibu bapak mendapati di sekolah, yang berhasil sekian, yang nilainya bagus, itu biasa saja. Tapi jangan cap juga, ingat, jangan dicap orang-orang yang kurang, yang terlambat sebagai anak bodoh. Belum tentu, Bu, Pak. Kenapa? Karena nanti kisah Abu Bakar akan menginspirasi. Boleh jadi dengan persaksian Abu Bakar yang tadinya ragu, jadi naik lagi yakin semua.
Boleh jadi dengan satu orang ini yang kita didik, yang kelihatan kurang-kurang itu justru mereka yang berkembang kemudian karena belajar dari yang tadi. Dan itu banyak terjadi. Orang yang tiba-tiba prestasinya di belakang, rankingnya dari 30 ranking ke 29. Ya, ada yang ranking 28, 25, tiba-tiba di kampusnya juara nomor 1 IPK 4. Tiba-tiba jadi pengusaha sukses. Tiba-tiba jadi macam-macam, itu bisa terjadi. Makanya ketika Abu Bakar datang, kata Abu Jahal, cerita lagi Muhammad. Nabi sampaikan dengan semangat yang sama, dengan keterangan yang serupa. Saya tadi malam diisrakan oleh Allah, berangkat ke Palestina, sholat kemudian di Baitul Maqdis, naik ke langit, balik lagi. Semua diam menunggu kesaksian Abu Bakar. Karena ini, di antara orang yang sangat dihormati, disegani, dan sangat dekat dengan Nabi. Ini sangat disegani. Bahkan Bilal pun dibebaskan oleh beliau dengan izin Allah. Saya beli aja Bilal, daripada disiksa saya beli. Bebaskan langsung dari budak, merdeka. Sangat dihormati. Dan tidak ada orang berkenan untuk berbuat kasar di depan Abu Bakar. Makanya semua diam mendengar persaksiannya. Apa jawabannya? Abu Jahal udah senyum-senyum aja nih. Oh, saya tunggu nih. Tuh, kayak gitu. Ya provokator memang biasanya begitu. Nungguin pembuat hoax begitu, tinggal nunggu aja nih. Kadang bikin isu di media sosial, potong-potong video gitu kan. Cari keuntungan, cari viewer, macam-macam. Ya, saya cek video saya juga banyak dipotong-potong gitu. Ya, benturkan dengan ustadz lain, bikin ini, bikin itu. Terakhir saya lihat video saya dibenturkan dengan Menteri Agama. Sejak kapan saya ngomentarin Menteri Agama? Tiba-tiba muncul aja, Pak. Anda bayangkan saya ngomentarin tentang disertasi yang sedang di Jogja, tiba-tiba disambungkannya, wah, wah, mengoreksi Menak. Wah, bini adat sebagainya. Apa untungnya sih? Apa untungnya? Anda cuma mengoleksi dosa aja. Gitu. Kalau memang ada orang keliru, ya diluruskan. Kalau ada orang salah, tidak paham ilmu, orang tak paham ilmu, berpendapat, ya dimaklumi aja karena nggak paham. Ya, kemudian diluruskan, selesai. Dan tunjukkan jalan-jalan yang baik dengan cara yang lembut. Kemudian kita berubah. Anda ini mau merubah orang atau mencela orang? Dan hindari hal-hal yang negatif, bikin hoax, bikin provokasi, karena itu sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, jangan jadi abu-abu yang lainnya. Sudah, itu aja cukup abu yang dulu, ya. Kalau mau seperti Abu Bakar, maka ketika dikisahkan apa jawaban Abu Bakar, perhatikan kalimatnya. Kalaulah saat ini, tegas, mantap, mengalir di hatinya. Kalaulah saat ini dikatakan ada musuh yang akan menyerang kita di belakang bukit ini, Jabal Qubais. Kalaulah saat ini dikatakan pada kita oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada musuh di belakang bukit ini yang akan menyerang kita saat ini dan itu tidak terbukti, tetap saya akan percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saat ini, kalau laukana, berarti kalau itu tidak terjadi. Dan beliau yakin ingin menunjukkan pada orang Arab. Orang Arab itu bahasa uslubnya tinggi, gaya bahasanya tinggi. Ya, jadi harus pakai tinggi lagi. Ya, nyaris itu sama dengan tidak. Ingat ya, nyaris hampir sama dengan tidak. Liverpool musim lalu hampir juara Liga Inggris, tidak juara. Jelas ya, sama dengan tidak, nomor 2. Mungkin sekarang ya insya Allah. Ya. Kalau juara. Tapi saya bukan fans, ya klub tertentu, tidak. Saya hanya melihat, mengamati dan sebagainya. Untuk bahan dakwah, itu aja. Jadi saya bukan fans tertentu. Saya pergi ke Inggris, ke Liverpool, foto di situ. Oh, Usadadi, you are never walk alone. Ramai ya. Akhirnya ya sudahlah. Apa namanya, pendukung MU protes. Ya sudah, saya ke Old Trafford sana. Saya datang ke Old Trafford, saya sandingkan kaosnya dua-duanya. Nih, Old Trafford, MU, dan Liverpool. Ya. Akhirnya pendukung MU senang semuanya. Alhamdulillah, ternyata Usadadi, MU juga kan. Sudahlah, beda itu boleh, tapi jangan menghalangi kita untuk bersahabat dan minum teh bersama. Ya, terapkan ke sini. Ya, Viking dengan The Jack bersahabat. Ya, boleh beda-beda lah, silakan. Yang satu oranye, satu biru, gitu kan? Ya, harus sama-sama. Kalau ke Bandung nggak apa-apa. Persib anu aing, eleh doi, nggak apa-apa. Isuk menang, ya, nggak ada masalah. Ya, Persija juga demikian. Ketika bertemu, salaman, senang, itu enak. Nonton bareng-bareng, bubar bareng-bareng, enak kan? Selesai. Apalagi kalau waktu sholat, berhenti dulu sih, sholat yuk, ayo. Oh, itu top lah pokoknya. Itu jadi real masjid insya Allah. Kata Abu Bakar, kalaulah, maksudnya enggak terjadi. Ini pujian, madah pada Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya, beliau ingin sampaikan dengan bahasa halus, Muhammad itu, SAW, punya sifat al-amin. Enggak mungkin berdusta.
Di, walaupun Nabi Muhammad mengatakan di belakangnya ada musuh, ya bahasanya kalaulah, gak akan terjadilah begitu. Karena Muhammad ini seorang yang jujur. Kalaupun mengatakan di belakang ada musuh ingin menyerang dan tak terjadi, aku akan tetap percaya kepada beliau. Ini uslub yang sangat halus, ingin menunjukkan ini laki-laki ini mustahil berdusta. Karena dia dari sekarang dikenal dengan jujur. Gak pernah mabuk, gak pernah zina, gak pernah tipu orang. Yang paling aneh Pak Bu, ada fakta yang belum terungkap sampai sekarang. Bapak Ibu tahu, ternyata orang-orang yang memusuhi Nabi ini aneh sekali. Memusuhi Nabi tapi hartanya dititipkan pada Nabi. Muhammad nitip ya? Nitip. Muhammad nitip emas ya? Muhammad nitip kambing ya? Nitip ke Nabi. Begitu Nabi mau hijrah, diambilin lagi. Dia aneh. Musuh tapi nitip. Tuh. Ya, ini kan menunjukkan dia ini dipercaya. Mabuk gak pernah. Terpercaya iya, diakui oleh semua. Konflik semua kepala suku. Konflik, saya yang letakkan hajar aswad. Saya letakkan. Udah gini aja deh. Kita pilih aja satu orang yang duluan ke masjid. Tempat yang terbaik ini. Temukan Nabi Muhammad, sepakat semua. Ya udah orang itu aja, orangnya baik, gak pernah mabuk, gak pernah apa, gak pernah menipu, gak pernah semua. Makanya kata Abu Bakar, ini orang-orang baik. Gak pernah bohong. Kalaupun mengatakan ada pasukan datang kemari, ternyata gak terjadi, saya tetap percaya kepada dia. Maka percaya dan yakin pada sesuatu, walaupun banyak orang ragu, bahkan ada yang menolaknya, berubah dari kata shodiq menjadi apa namanya? Shiddiq. Sejak saat itulah, sahabat ini diberi nama dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yakin dan percaya serta mengamalkan apa yang diyakini itu.